Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak, Pak Ustaz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh. Itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat. Ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat? Dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau nasehati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya yang ngomong. Ah, ngomong sama makcik. Makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini, begini, begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain. Tujuannya tercapai, insyaAllah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi' ar-rahman. Mintakan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Kokohkan hatinya, lembutkan hatinya, ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu, ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT.